Surabaya. Terhitung sejak Sabtu 5 Juni, pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambani Rato Ebu, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, terpaksa ditutup. Hal ini dilakukan akibat tingginya angka kasus COVID-19 dalam 5 hari terakhir. Peningkatan jumlah kasus positif juga diikuti tingginya angka kematian. 15 tenaga kesehatan di rumah sakit yang bertugas di ruang IGD, farmasi, ICU, dan juga radiologi juga terpapar COVID-19. Seorang dokter radiologi di antaranya meninggal pada Sabtu 5 Juni. Pelayanan IGD RSUD pun ditutup hingga 8 Juni mendatang. Selama penutupan, Direktur RSUD Bangkalan meminta masyarakat membawa pasien ke Rumah Sakit Lukas Amadiki Dika dan juga Dr. Sutomo Surabaya. IGD ini kita tutup 3 hari dalam rangka untuk mengkondisikan pasien-pasien yang stagnan di IGD karena di ruang perawatan isolasi penuh. Selain itu juga kita mengantisipasi adanya nakes-nakes kita yang juga terkonfirmasi. Bahkan dokter radiologi kita satu orang sudah meninggal dunia.